Oke, jumpa dengan kami. Kami mempunyai mesin dinamo pencuci. Oke, kita coba apa masih hidup atau tidak. Kita berikan kapasitor. Kita berikan kapasitor 10 mikro ya. Untuk mencoba pada dinamonya apa masih nyala atau tidak, kita berikan power seperti ini. Oke, diberikan power dan kita tancapkan di power seperti, dan kita nyalakan untuk dinamonya. Sepertinya tidak mau berputar ya, hanya mendengung, bisa diperhatikan, dan pada ampere terlihat ada angkanya tapi tidak mau berputar. Oke, kita akan coba memperbaiki. Untuk rekan-rekan yang ingin memperbaiki bisa melihat caranya. Perbaikan dinamo tanpa kita membeli atau membeli baru, siapa tahu bisa kita perbaiki. Kita nyalakan seperti ini ya, tidak mau berputar atau hanya mendengung. Kemungkinan terjadi putus atau bermasalah pada bagian dinamo. Oke, kita pastikan untuk mengecek kenapa dinamo ini tidak mau berputar. Kita dapat menggunakan multitester memastikan penyebab pada dinamo mesin cuci ini tidak mau berputar. Kita dapat menggunakan multitester, menggunakan analog bisa, dan menggunakan digital bisa. Oke, kita menggunakan digital, kita arahkan di biru dengan abu-abu nyala ya, dan biru sama kuning sepertinya tidak mau menyala. Coba kita abu-abu dengan kuning sepertinya juga tidak mau menyala. Sepertinya permasalahannya di kabel kuning ya, di kabel kuning tidak mau. Kemungkinan ada yang terjadi putus pada bagian kabel kuningnya karena abu-abu dengan kuning tidak mau, tapi kalau biru dengan abu-abu oke, seperti ini, dan kuning tidak mau. Oke, nanti kita akan coba periksa untuk rekan-rekan yang ingin memperbaiki dinamo. Kita harus membuka dulu ya untuk pennya, 4 buah pen. Kita dapat menggunakan gerinda. Oke, kita lihat videonya. Tired eyes need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light,
Oke, setelah terlepas pada bagian dinamo seperti ini, terlihat dibungkus solasi. Kita harus membuka untuk tali pengikat, karena kalau kita tidak membuka untuk tali pengikat, kita tidak dapat memperbaiki. Oke, dapat kita gunakan garter dan kita potong untuk talinya dan kita lepas. Untuk pelepasan tali, rekan-rekan harus berhati-hati, jangan sampai terjadi putus pada bagian spool. Oke, kita dapat membuka seperti ini dan nanti kita coba untuk memeriksa untuk permasalahannya di mana pada bagian spool atau di bagian apa, nanti kita coba memeriksa. Oke. Sepertinya ada terjadi ini ya, apa namanya, jamur ya. Ternyata dinamo ini menggunakan aluminium ya, dinamo biasanya menggunakan aluminium. Seperti ini bisa terlihat terjadi keropos pada bagian spoolnya berwarna putih. Oke, dinamo ini dinamo abal-abal. Ternyata kalau dia menggunakan tembaga tidak akan seperti ini, padahal dinamo ini baru belum ada setahun ya, kemungkinan belum ada setahun karena dinamo ini masih bagus ya, karena dinamo abal-abal ya, dinamo buatan murah ya. Kita coba akan perbaiki ya, untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki dinamo abal-abal. Sebetulnya sih mending kita beli ya. Coba kita akan mencoba memperbaiki dinamo yang terbuat dari aluminium. Oke, kita coba memeriksa untuk spool yang terkena jamur ya, istilahnya jamur, kemungkinan kena air ya. Biasanya kalau jenis aluminium kena air sedikit sudah dia keropos, karena barangnya murah sekali ya, paling 100 ribu ya untuk dinamo ini ya, apa, aluminium. Oke, coba kita akan membersihkan dan nanti kita coba sambungkan yang terjadi putus pada bagian dinamo ini. Oke.
Oke, kita coba periksa menggunakan multimeter apa yang terjadi putus yang ini atau yang lainnya, nanti coba kita periksa. Dapat menggunakan multimeter, sepertinya ada terjadi putus lagi ya di daerah mana tidak tahu. Sepertinya bukan yang ini ya untuk jalur kuning. Kita harus membuka dulu untuk talinya karena yang putus bukan di jalur ini. Oke, kita buka untuk tali. Oke, ternyata ada yang keropos lagi seperti ini ya, bisa dilihat untuk rekan-rekan. Terjadi keropos di bagian gulungan luar, yang tadi di gulungan dalam, sekarang di gulungan luar seperti ini ya. Kalau yang bermerek abal-abal sangat rinstan keropos, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Rekan-rekan kalau ingin mengganti dinamo, usahakan jangan yang terlalu murah. Kalau yang terlalu murah seperti ini ya, bermerek abal-abal, biasanya harga di bawah 150. Biasanya bermerek abal-abal. Coba kita akan bersihkan seperti ini untuk kroposnya, siapa tahu bisa kita sambung. Kalau sudah seperti ini ya, kemungkinan ada lagi di dalam, tidak tahu. Biasanya dia keropos di daerah mana lagi, tidak tahu. Oke, coba kita akan coba menyambungkan yang terjadi keropos ini. Sepertinya ini yang untuk jalur kuning ya, yang terjadi putus kemungkinan. Enaknya nanti coba kita sambungkan dulu untuk memastikan pada bagian dinamo pencuci yang terjadi keropos. Oke, kita akan membersihkan dulu untuk mencari yang terjadi putus. Oke, untuk rekan-rekan, kita mencoba untuk menyambung menggunakan kabel seperti ini ya. Ada dua buah di bagian spool yang terjadi putus, bagian spool dalam dan spool luar. Kita coba untuk kita sambungkan dan kita sordel
siapa tahu nanti bisa menyala, ya istilahnya kita untung-untungan bisa nyala, ya alhamdulillah, tidak apa-apa, kita buang saja nanti. Oke, kita coba untuk menyambungkan pada bagian spool. Seperti ini ya, kalau spool aluminium ya sebetulnya kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang bagus ya untuk rekan-rekan. Oke, kita coba sambungan saja, siapa tahu nanti bisa menyala. Oke, setelah kita sambungkan, sepertinya pada bagian spool sudah sempurna. Kita tinggal mengikat dan merapikan pada bagian kabel-kabelnya. Kita dapat menggunakan tali pis atau tali krek, istilahnya tali pengikat tembaga. Kita rapikan dan nanti kita sambungkan lagi yang kita putus. Karena kabelnya terlalu pendek, kita dapat menyambungkan dengan aslinya. Oke. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say.
got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Oke, untuk rekan-rekan kita tinggal membaut untuk dinamonya. Kita akan mencoba nanti siapa tahu bisa untuk menyala. Alhamdulillah kalau bisa menyala, kita dapat mempunyai serep. Oke, kita kencangkan dulu untuk dinamo dan kita setel biar lebih enteng pada putaran dinamo, dan kita beri tatakan pada bagian bawah dinamo, karena kalau kita tidak berikan tatakan nanti dinamonya ikut berputar. Oke, kita sambungkan di kuning dan abu-abu. Untuk biru pusat ya, kuning kita sambungkan di kapasitor. Kuning dan abu-abu kita sambungkan di kapasitor, dan biru kita berikan power dari listrik langsung. Oke, dinamo ini dinamo pencuci ya. Jadi untuk kabel power di biru dan kuning dan abu-abu kiri kanan ya. Oke, seperti ini nanti kita coba kiri kanan. Kita mencoba untuk memberikan power, mudah-mudahan menyala. Oke, kita lihat. Oke, sempurna sekali untuk rekan-rekan. Triknya perbaikan dinamo abal-abal masih bisa kita pakai nanti. Oke. Oh iya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan dapat mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in, I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all
I'll go in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.